ini adalah Mehmet I yang kemudian menyatukan kembali seluruh Turki, maka orang bilang inilah kemudian pendiri Turki yang kedua. Setelah kemudian Osman Gazi, lalu kemudian Mehmet I. Dan Mehmet I ini adalah orang yang sangat penting bagi orang-orang Indonesia. Kenapa? Lihat pemerintah dia, 1413 sampai 1421. Di zamannya dia, itu diperintahkan Wali Songo untuk ke Indonesia. Nah, jadi dia kemudian mendapatkan mimpi dari Rasulullah. Dalam mimpinya dia diminta untuk mengirimkan 9 orang untuk ke Timur Jauh untuk mengenalkan Islam kepada orang Timur Jauh. Maka dia langsung kemudian bikin satu kepanitiaan, diutus 9 orang yang kemudian diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim, kemudian pergi mendarat di Gresik. Kemudian menyebarkan Islam di Gresik.